Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan sebelum memulai sesi konferensi pers pada hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kebijakan PPKM yang saat ini diberlakukan merupakan sebuah instrumen pengendalian COVID-19 dan juga merupakan kebijakan yang bersifat adaptif. PPKM dengan level 4, 3, 2, dan 1 merupakan leveling suatu daerah sesuai keadaan pada suatu kurun waktu tertentu agar dapat produktif dan aman COVID. Pembatasan ini bersifat dinamis sehingga nantinya tiap daerah akan diperlonggar atau diperketat pembatasannya sesuai dengan keadaan kasus COVID-19 di masing-masing daerah tersebut terkait dengan leveling paling ketat adalah level 4 dan paling longgar level 1. Pemberlakuan PPKM akan selalu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus terkini yang terjadi di Indonesia sehingga pengendalian kasus dan juga pemulihan sektor ekonomi dapat dijalankan secara beriringan untuk mencapai masyarakat yang produktif dan aman Covid. Selain itu, penetapan level di setiap daerah juga didasarkan pada indikator-indikator yang sistematis, saya mohon bantuan dan kerjasama rekan-rekan media untuk menyampaikan rasional di balik diterbitkannya kebijakan PPKM serta perubahan levelingnya secara berkala dan jelas, agar masyarakat dapat mengerti dan ikut mengawasi perkembangan leveling PPKM yang terjadi di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan COVID-19 di tingkat provinsi, pada hari ini saya sampaikan bahwa perkembangan COVID-19 di tingkat nasional telah menunjukkan tren perbaikan. Kasus positif kematian dan bor telah mengalami penurunan dalam 3-4 minggu terakhir. Kesembuhan pun juga mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi kabar baik dan semangat bagi kita semua untuk dapat terus berupaya menekan kasus COVID-19 setidaknya hingga mencapai keadaan seperti sebelum terjadi lonjakan kasus. Dan jika dilihat pada tingkat provinsi, maka pada minggu ini terjadi penurunan kasus positif pada 25 provinsi atau 73 persen dari seluruh provinsi di Indonesia telah menunjukkan perbaikan kasus positif. Provinsi yang paling banyak mengalami penurunan kasus positif adalah dari Jawa Barat turun 7.128 kasus, DKI Jakarta turun 5.201 kasus, Jawa Timur turun 4.407 kasus, Kalimantan Timur turun 2.959 kasus, dan NTT turun 2.866 kasus. Penurunan kasus positif ini juga diiringi dengan penurunan positivity rate dari sebelumnya 23,57 persen pada tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus menjadi 21,48 persen pada tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus atau turun sebesar 2,09 persen. Ini adalah perkembangan yang sangat baik karena artinya sebagian besar provinsi di Indonesia sudah mengalami perbaikan dan semakin dapat mengendalikan penularan. Namun penting untuk diketahui bahwa masih ada 9 provinsi yang menunjukkan kenaikan kasus mingguan pada minggu ini. Adapun 9 provinsi itu adalah Jawa Tengah naik sebesar 2.952 kasus, Bali naik 1.094 kasus, kemudian Papua Barat naik 667 kasus. Kalimantan Tengah naik 553 kasus, Sulawesi Barat naik 295 kasus, Aceh naik 247 kasus, NTB naik 208 kasus, Maluku naik 167 kasus dan Jambi naik 41 kasus. Tentunya kita perlu berfokus pada 9 provinsi ini karena artinya 9 provinsi ini menjadi penyumbang dari kenaikan kasus mingguan di tingkat nasional. Kenaikan kasus positif pada sembilan provinsi ini juga perlu ditelaah lebih utamanya terkait pada angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, bor, dan persentase posko terbentuk di wilayahnya. Ternyata, data menunjukkan bahwa dari sembilan provinsi tersebut, perkembangan hampir semua indikator ke arah yang kurang baik terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara lebih detail, data menunjukkan kasus positif mingguan di NTB masih bertambah 208 kasus yang sayang sekali diikuti dengan kesembuhan mingguan yang turun 348 kesembuhan. Kematian mingguan di provinsi ini juga mengalami kenaikan sebesar 13 kematian dan kasus aktifnya per tanggal 15 Agustus juga menunjukkan peningkatan 99 kasus aktif dibandingkan minggu lalu. Kenaikan kasus di provinsi ini menyebabkan masih meningkatnya BOR, yaitu dari 29,10 persen menjadi 30,17 persen atau meningkat 1,07 persen. Salah satu penyebab tidak langsung kenaikan kasus pada suatu provinsi adalah pembentukan dan kinerja posko yang tidak maksimal pada wilayah tersebut. Dan hal ini tercermin di NTB, di mana pembentukan poskonya masih terbilang rendah, yaitu baru sebesar 13,37 persen posko terbentuk. Selain NTB, perkembangan di Sulawesi Barat juga perlu menjadi perhatian, meskipun kesembuhan mingguan di provinsi ini mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak lebih tinggi dari peningkatan kasus positif. Kasus positif mingguan di Sulawesi Barat naik eh, 295 kasus, sedangkan kesembuhannya hanya naik 202 kasus. Selain itu, kematian mingguannya juga masih meningkat, yaitu naik 11 kematian dari minggu lalu. Dan per tanggal 15 Agustus, kasus aktifnya pun juga masih meningkat 181 kasus dibandingkan minggu lalu. Kabar baiknya, meskipun kasus positif dan kasus aktif meningkat, BOR di provinsi ini menurun dari 39,94 persen menjadi 36,55 persen atau turun sebesar 3, 39 persen. Sayangnya pembentukan posko di wilayah ini juga masih sedikit, baru 26,92 persen desa kelurahan di wilayahnya yang telah membentuk posko. Provinsi lainnya yang perlu segera memperbaiki penanganan adalah Papua Barat. Sama seperti Sulawesi Barat, peningkatan kesembuhan mingguannya yaitu bertambah 221 kasus, tidak lebih besar dari peningkatan kasus positif mingguannya yaitu bertambah 667 kasus. Angka kematian mingguan di provinsi ini juga mengalami peningkatan yaitu naik 9 kematian dibandingkan minggu lalu. Meskipun kasus aktif dan bor di provinsi ini menunjukkan penurunan, namun sayangnya pembentukan poskonya juga masih rendah, yaitu hanya 9,93 persen desa kelurahan di Papua Barat yang telah membentuk posko. Tentunya perkembangan yang kurang baik pada berbagai aspek di tiga provinsi yang telah saya sampaikan ini perlu dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Adanya penurunan kasus di tingkat nasional seyogyanya tidak serta merta menjadi justifikasi bagi pemerintah daerah untuk lengah atas keadaan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus konsisten aktif membaca data perkembangan COVID-19 di daerahnya karena dengan membaca data secara berkala, maka pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan kasus dengan menyiapkan fasilitas kesehatan semaksimal mungkin dan penanganan kasus sedini mungkin. maka dari itu saya mohon pada gubernur dari sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus pada minggu ini, utamanya gubernur Ntb, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Yang cenderung menunjukkan perkembangan yang kurang baik pada hampir semua indikator agar segera memperbaiki penanganan COVID-19 di wilayahnya. Jika kasus positif, kasus aktif, dan bor masih menunjukkan peningkatan, maka segera konversi tempat tidur untuk pasien COVID-19 dan buka tempat isolasi terpusat. Jika memungkinkan, agar warga tidak terpaksa melakukan isolasi mandiri. Hal yang paling penting adalah segera membentuk posko di desa kelurahan di wilayahnya masing-masing karena posko menjadi wadah koordinasi usaha penanganan pertama pada kasus Covid di tingkat terkecil yaitu RT atau RW. Jika mengalami kendala dalam melakukan konversi, membentuk posko atau kendala lainnya, mohon segera menyampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat segera dibantu pelaksanaannya. Sekali lagi saya tekankan khususnya kepada pemerintah daerah di provinsi non Jawa Bali yang daerahnya masih menunjukkan perkembangan yang kurang baik sesuai data hari ini, agar segera melakukan perbaikan, mengingat pemerintah pusat secara rutin melakukan evaluasi PPKM di tiap daerah. Apabila tidak ada perbaikan pada indikator-indikator yang disebutkan, maka tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi pelonggaran PPKM di daerah tersebut, atau bahkan peningkatan pengetatan PPKM apabila dinilai perlu. Tentunya naiknya leveling di daerah akan berimplikasi pada pengetatan kegiatan dan membawa dampak pada kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Maka dari itu saya harapkan agar pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan maksimal sebelum hasil evaluasi PPKM Provinsi Non-Jawa Bali diumumkan di minggu depan. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan makna dari beberapa hasil analisis yang umumnya disampaikan untuk menjelaskan kondisi COVID-19 dan hampir lebih dari satu setengah tahun Indonesia berada dalam pandemi COVID-19 dan tidak jarang kita terpapar dengan beberapa istilah dan gambaran grafik atau tren dari kasus aktif, angka kematian atau kesembuhan, testing, dan lain-lain. Angka-angka statistik tersebut dianalisis sedemikian rupa dari data yang ada di lapangan untuk dapat memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya mencoba mengajak rekan-rekan media, masyarakat, maupun jajaran pemerintah daerah untuk kembali mendalami makna di balik analisis situasi COVID-19. Pertama, terkait grafik kasus kumulatif atau total kasus, jika kita melihat grafik kumulatif, baik kasus positif, kesembuhan, maupun kematian, maka kecuraman grafik dapat memberikan makna lebih dalam bahwa semakin curam kemiringannya, maka semakin cepat kondisi angka tersebut meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Kedua, terkait pergerakan kasus dalam 7 sampai 14 hari atau mingguan. Analisis ini penting membuat kita mampu lebih cermat dalam menyimpulkan kondisi di suatu daerah secara lebih valid dengan melihat tren pada satu atau dua minggu daripada hanya mengambil kondisi harian yang amat dinamis, ketiga, terkait kecepatan infeksi atau infection rate per jumlah populasi. Jika kita hendak melakukan perbandingan antar negara, antar provinsi, bahkan antar kabupaten/kota, maka diperlukan uh, sesuatu uh, dasar komparasi yang sesuai. Kita tidak bisa serta-merta melihat keparahan kondisi langsung antar daerah berpopulasi padat dengan rendah hanya dengan jumlah kasus. Oleh karena itu, sebaiknya dalam melakukan perbandingan, maka digunakan angka kasus per 100 ribu penduduk tiap daerah. Keempat, terkait hasil tes positif atau positivity rate. Angka ini umumnya keluar dalam bentuk persentase dan dapat menggambarkan persebaran virus. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin cepat virus meluas di suatu daerah. Semakin besar prioritas testing pada kasus positif dan kontak erat, maka angka positivity rate akan semakin tinggi. Idealnya, ialah angka ini direpresentasikan dari upaya testing yang masif, terutama pada kontak erat, dan yang kelima terkait kapasitas tempat tidur dan angka perawatan COVID-19 tren dalam grafik perawatan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan keparahan kasus aktif atau orang-orang yang sedang sakit. Untuk dapat memahami dampak keterisian rumah sakit khususnya terhadap sistem kesehatan, maka dapat diketahui dari rasio kapasitas tempat tidur dengan jumlah orang yang dirawat. Saat ini Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas seluruh aspek data Covid-19. Adanya beberapa permasalahan teknis terkait dengan pencatatan dan pelaporan terus dievaluasi saat ini, dengan berbagai alternatif baik upaya konvensional maupun digitalisasi, dengan kondisi data saat ini yang belum sepenuhnya sempurna, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan data tersebut karena analisis tren angka dapat memberikan gambaran langkah strategis apakah yang seharusnya diambil. Kita tidak bisa pungkiri adanya keterbatasan waktu dan kemampuan masing-masing individu untuk memahami semua data COVID-19, sehingga alternatif lainnya ialah mencari sumber informasi dengan penjelasan yang tepat. Kanal-kanal informasi milik pemerintah yang menyediakan hasil analisis rutin beserta penjelasannya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dimohon kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya rekan-rekan media. Yang memiliki peran penting untuk memahami dan menyampaikan makna di balik data-data yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Peran rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat sangatlah penting dalam usaha bersama mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas, rekan-rekan media juga dapat langsung menghubungi satgas untuk penjelasan lebih lanjut. Semoga kedepannya literasi Indonesia terkait data semakin tinggi tanpa adanya perpecahan diskusi terkait angka dan narasi spesifik tertentu karena pada prinsipnya pengentasan pandemi itu adalah tugas kita bersama. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkait uh, vaksin COVID-19. Hari ini pemerintah Indonesia berencana menerima sebanyak satu setengah juta dosis vaksin jadi Pfizer. Vaksin Pfizer telah menerima emergency use of authorizations dari Badan POM pada bulan Juli 2021. Kedatangan vaksin Pfizer ini tentunya dapat digunakan untuk masyarakat berusia 12 tahun ke atas. Dan kepada pemerintah daerah yang nanti mendapatkan alokasi vaksin Pfizer, diminta untuk dapat segera menggunakannya sehingga masyarakat di daerahnya dapat terlindungi dan meningkatkan cakupan program vaksinasi. Selain vaksin Pfizer, hari ini pemerintah juga berencana menerima sebanyak 450 ribu dosis vaksin jadi AstraZeneca melalui skema bilateral. Diharapkan dengan datangnya vaksin-vaksin ini, maka dapat mengakselerasi program vaksinasi nasional, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh vaksin dan terlindungi dari Covid-19 untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid. Demikian konferensi pers pada hari ini saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Fitri Liputan6.com ada prediksi pandemi Covid-19 berubah menjadi endemi tahun 2022. Bagaimana tanggapan Satgas terkait hal tersebut melihat situasi dan kecepatan vaksinasi di Indonesia? Apakah Covid-19 di Indonesia bisa menjadi endemi di tahun depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Liputan6.com. Endemi dapat digambarkan sebagai sebuah situasi di mana kondisi kasus lebih terkendali, namun bukan berarti virusnya hilang sepenuhnya. Hal-hal yang dapat mengindikasikannya bahwa pandemi telah bertransisi menjadi endemi, jika kekebalan masyarakat meningkat terhadap virus seiring dengan akselerasi vaksinasi maupun infeksi alamiah, sehingga angka perawatan dan kematian pun menurun. Dengan instrumen pengendalian PPKM saat ini, berupa pengaturan dan target spesifik, baik 3M, 3T, dan vaksinasi di tiap kabupaten/kota, diharapkan kondisi tersebut segera tercapai. Dengan syarat kolaborasi pemerintah dan masyarakat harus bisa mensukseskan kebijakan yang telah ada agar efektif dan signifikan hasilnya. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Fitri Liputan6.com dan Dandi Kompas.com. Dengan penurunan harga PCR, bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi bila terjadi permintaan layanan tes yang meningkat meningkat mengingat banyak komponen testing yang harus diimpor. Selain itu, banyak juga yang beranggapan bahwa penurunan harga PCR selain untuk memperbanyak tes juga akan menjadi celah meningkatkan mobilitas masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Liputan6.com dan Kompas.com. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan testing PCR, terdapat beberapa komponen yang tercover, misalnya reagen untuk ekstraksi, reagen PCR, perawatan alat maupun biaya operasional, termasuk SDM di laboratorium. Dan beberapa diantaranya tergolong barang-barang import yang mendapatkan pajak khusus terkait alat dan material kesehatan. Namun terlepas dari beberapa rincian biaya tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk membuat harga testing PCR sebagai metode gold standard yang semakin terjangkau khususnya dalam rangka pelacakan kasus positif dan kontak erat. Dan dimohon masyarakat dapat menindaklanjuti perubahan harga ini secara bertanggung jawab. Mobilitas tidak dilarang namun baiknya dikendalikan sesuai dengan tingkat kepentingan atau urgensinya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Irwan, Tirto.id: Saat ini, apakah daerah yang sudah melaksanakan vaksinasi bagi anak-anak dan guru bisa langsung menerapkan pembelajaran tatap muka? Sudah berapa daerah dan kapan Jabodetabek diberlakukan? Terima kasih. Terima kasih pada Tirto.id. Berdasarkan hasil leveling daerah, tercantum dalam instruksi Mendagri Nomor 34 Tahun 2021 terkait PPKM di wilayah Jawa-Bali, bahwa seluruh Jabodetabek masih berada dalam level 4 sehingga kegiatan belajar mengajar 100% masih dilakukan secara daring. Kegiatan tatap muka di wilayah Jabodetabek bisa dilakukan jika kondisi kasus lebih terkendali sehingga level daerah menurun menjadi lebih baik. Dan bagi daerah di Pulau Jawa Bali yang masuk ke level 3 dan 2 dan daerah di luar area Pulau Jawa Bali yang masuk level 3 dan level 2 dengan zona risiko hijau dan kuning. Dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan ketat, termasuk wajib sudah divaksin bagi tenaga pengajar dan peserta didik, sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, dengan demikian tanya jawab sudah selesai dan konversi pers juga sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. watch you watch it